That'd be like... High speed section. Yeah. Woohoo! Lah. Halo guys, kembali lagi di video Explore Ungaran ya. Ini adalah sambungan dari video sebelumnya. Nah, ini adalah jalan yang saya bilang tadi. Kalau kita ke daerah Leangan, itu ada jalan yang longsor itu ya. Nah, dari jalan yang longsor itu kita maju sedikit. Terus kita ke arah kiri, kita akan menemukan jalur ini. Jalur ini jalur yang sangat menyenangkan karena curam dan kita bisa kencang di sini dan treknya bagus. Kita melewati tebing yang curam dan kita akan melewati pohon-pohon jati yang treknya bagus dan jalannya sudah ada. Jadi ini sebenarnya adalah jalan orang kampung yang untuk pergi ke ladang. Jadi sudah, kita nggak usah repot-repot lagi untuk bikin jalur. Oke, simak videonya guys. Nah, di sesi ini sangat curam. Curam banget loh, guys. Wah, menakutkan di sini. Nah, di kebun jati ini sangat menyenangkan sekali guys. Treknya itu loose dan banyak pohon jatinya gitu ya. Jadi banyak pohon, kita lewat di antara pohon. Lumayan kencang, jadi rasanya meleset-meleset gitu. Jadi enak gitu loh. Terus jalannya nggak kelihatan karena tertutup oleh daun yang rontok. Woohoo! Wah, itu enggak. Nah, buat teman-teman e-bike nanti kalau di sini hati-hati. Di situ tadi ada apa? Tunggak ya. Tahu tunggak kan? Tunggak itu bongkotan dari pohon di tengah jalan. Jadi kalau salah bisa ditabrak tadi itu guling. Nah, ini suasana jalurnya itu mirip-mirip seperti jalur yang pertama, di video pertama. Tapi sebenarnya ini adalah jalur yang berbeda. Memang kalau di daerah Ungaran, ya yang hutannya, yang hutan Penggaron itu memang karakternya seperti ini hutannya. Jadi rimbun, tapi rimbun yang tanggung, pohonnya nggak besar-besar, tapi rimbun sekali seperti ini. Jadi ini mirip dengan yang di, kalau kita biasanya dari Jepungan ke atas ke arah Jateng Valley itu mirip memang.
Terus tadi yang pertama, video pertama juga mirip seperti ini. Jalannya keren, guys. Ini kita menyusuri di hutan dekat-dekat Penggaron. Yeah. Yes. Oh my god. Lagi di atas. Sek toh. Sek. Nah, ini kita harus naik ke sini. Kita naik, guys. Jadi tadi saya menunggu Baginda Yudi di sini supaya dia nolong saya waktu naik. Karena gini, guys, kejadiannya kemarin kita itu telat sini sebenarnya. Cuman salah satu teman kita Om Kur itu waktu di sini jatuhnya parah sampai membesat di bagian punggungnya. Jadi saya juga akhirnya takut gara-gara lihat itu. Tak pikir tadi Baginda Yudi itu nolong saya, malah aku ditinggal. Tak pikir baginya nungguin aku, gak tahu meninggal. Jadi ini posisinya adalah naiknya ini curam, guys. Makanya kelihatan rekoso. Ya gak mau, orgasmenya hilang. Yang setelah naik dari apa namanya sungai tadi. Kalau pakai manual berat. Aku berhenti di tanjakan tadi. Tapi kan ditolong kayak kemarin. Saya bagi dah. Stop. Tuh. Weh. RD ku kena. Alasan. Alasan. Hidup. Yuk. Yuk. High speed, guys. Jatuh. Sebenarnya dia
dia salah gaya, tasnya pengen ke kanan, mendadak ke kiri kan, terus dia lewat jalan air tuh. Aduh, salah guys. Menang. Pasti jatuh lah kalau itu posisinya. Salah jalan. Nah, di sesi ini yang harusnya sangat kencang. Bisa kencang di sini karena jalannya mulus, bebas hambatan. Di sini bisa kencang sekali. Nikmat di sini, guys. Kita lewat pohon-pohon pisang, terus kanan kirinya tidak ada pohon besar, jadi kita bisa lihat ke depan tuh jauh dan pemandangannya bagus di sini. Guys, kita ini sudah lama sebenarnya mengeksplor daerah sini itu. Daerah dari Jabungan ke atas ke arah Jateng Valley atau di Penggaron itu. Tapi kita itu baru kali ini nemui trek ini, mungkin baru sekitar 1-2 minggu inilah teman-teman. Kalau saya sudah 2 kali, kemarin saya lewat sini. Mungkin karena ini suasananya lagi kemarau ya. Di sini kalau lagi hujan, waduh, pasti beletok, nggak bisa jalan. Ini menurut saya ini mumpung masih terang, nggak hujan, harusnya kesini terus guys. Nanti teman-teman aja kesini terus. Ini dekat dari rumah saya. Oke guys, selesai videonya sampai di sini. Jadi ini kita sudah berada di Jabungan dan berakhirlah sudah petualangan kita. See you in the next trail. Hari ini rute ireng begini. Jadi rute putih saya pikir nggak mampu lah. Nggak mampu ya? Nggak mampu karena kita kecepatannya 50 km di hutan. Rata-rata segitu sih. Rata-rata. Putih, KW, waduh abot. Rak kuat kita ya. Rak kuat. Rak kelas. Rak kelas. Ini sih ngireng-ngireng pokoknya. Ngireng-ngireng. Jadi TL harus hitam ya. Jadi harus hitam bagi kita. Kalau nggak hitam nanti dulu ya. Kali saya buat hitam dulu, baru tak ajak ke rute yang hitam ini. Salam bagi kita. Keren.